Cek 1 2 cek. Oke guys, balik lagi di channel gue ya guys ya. Jadi seperti biasa boy, di video ini gue kasih kode redeem terakhir hari ini guys ya. Dan kita lanjutkan besok lagi boy. Oke, sebelum itu buat kalian yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal video terbaru seputar Mobile Legend di channel ini guys ya. Oke, di sini kita langsung saja klaim semua dia boy. Oke, mantap. Wus, dapat saber automata. Oke, seperti biasa guys, untuk kode redeemnya gue taruh di subtitle guys ya. Jadi jangan lupa buat kalian nyalakan tombol subtitle. Dan tombol subtitle itu ada di pojok kanan atas video. Jadi jangan lupa buat kalian nyalakan tombol subtitle agar kode redeemnya bisa kalian dapatkan guys. Oke, di sini kita akan menggunakan hero Aurora di sini guys. Oke, kita akan live streaming lagi hero Aurora. Kita lihat hero Aurora ini guys. Live streaming lagi boy. Seperti biasa guys ya, untuk kode redeemnya gue taruh di subtitle. Jadi kalian bisa nyalakan tombol subtitle yang ada di pojok kanan atas video ini guys. Dan buat kalian yang sering nanya, bang dimana kode redeemnya kok nggak ada? Ada boy, gue taruh di subtitle itu tidak di setiap menit guys ya. Jadi ada di beberapa menit. Jadi kalian jangan di skip-skip videonya agar kode redeem tersebut bisa muncul dan bisa kalian gunakan guys. Kode redeem bulan Januari yang sekarang sudah memasuki akhir bulan, jadi jangan lupa buat kalian untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video seputar Mobile Legend di channel ini guys. Oke, ini masih loading 60%, 61%. Kita lihat di sini ada di tim merah ada si Kufra, Jawhead, Wanwan, Lancelot dan juga Natalia. Dari tim biru di sini ada Silvana, Sun, Aurora, Saber dan juga Poku, Popol and Koopa. Kita lihat siapa yang akan memenangkan pertandingan ini. Sini auroranya keren kali boy, pakai skin zodiak ini guys. Queen. Kita lihat siapa yang berhasil memenangkan pertandingan ini. Jangan lupa untuk nyalakan subtitle guys ya. Dan juga tombol subscribe-nya jangan lupa ditekan agar kalian tidak tertinggal video seputar Mobile Legend di channel ini guys. Ini lama kali boy, masih 90%. Kita lihat, dan gue rasa ini kode redeem terakhir guys ya. Kita lanjutkan besok lagi. Jadi untuk hari ini cukup, kali ini cukup sampai di sini videonya. Kita lanjut besok lagi videonya. Dan sekarang kita lihat langsung saja kita ke dalam in game-nya boy. Mantap kali boy. Our turret has been destroyed. Lord berhasil didapatkan di tim merah. Apakah tim biru mampu mengatasi atau menahan Lord yang sudah mulai muncul?
kita lihat di sini itemnya. Sini Natalia belum terpick off guys ya. Kita lihat Lord sudah hadir di bagian atas. Apakah mampu bertahan di sini? Tim biru apakah mampu atau sanggup menahankan base-nya? Kita lihat Lord sudah muncul di atas. Berhasil diamankan saja Lordnya sama Poku, Popol and Koopa. Kita lihat top global Uranus katanya, woi. Mantap kali. Kita lihat, kita beri dukungan kontrol yang sangat baik. Mantap kali. Di sini kita lihat apakah mampu untuk mendefend, dan tower di bagian tim merah masih utuh, belum tersentuh sama sekali. Baik, kita lihat ini towernya masih tersentuh sedikit saja. Dan Aurora mencoba untuk masih defend di bagian bawah untuk mengclearing minion. Belum, mantap killing spree didapatkan si Aurora. Oke, jangan lupa guys ya untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal video seputar Mobile Legends di channel ini guys. Mega kill. Mantap. 13 menit sudah hampir 14 menit menuju shutdown. Kita lihat di bagian bawah di sini ada si Natalia dan mencoba untuk mendapatkan bagian bawah. Oke guys, gue rasa cukup sekian video kali ini. Thank you sudah kalian sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.